Solo. Rencananya solo. Diproduksi sendiri sama Ello atau gimana? Konsepnya sih lebih ke ini gitu ya, selalu akan bantu lakukan. Ya gitu deh, selalu akan bantu lakukannya. Persiapan kamu sendiri mau masuk? Sebenarnya lagu sih udah ada 4-5 lagu. Sebenarnya kalau lihat untuk nyanyi sih udah lama banget sebelum kenal sama Ello juga. Cuma ya banyak pertimbangan dan tiba-tiba ada syuting ini, tiba-tiba ada kerjaan ini. Jadi kayak mundur terus. Mungkin lebih ke kalau aku udah selesai satu lagu gitu, aku kasih denger ke dia gitu, terus kayak minta pendapat gimana gitu. Itu aja sih. Nanti kamu genrenya akan? Genrenya tuh lebih ke balad pop gitu, yang banyak akustik. Kalau dia kan lagi rock banget, aku bikin kayak beda banget. Nggak sering juga sih, tapi 4-5 lagu ini emang yang liriknya. Ada satu tapi kayaknya aku nggak akan masukin ke dalam album. Tapi aku sempet bikin, kenapa nggak tahu deh. Gak apa-apa. Tapi Ello sendiri udah denger kamu ciptain lagu? Udah. Pas dia tahu lagu itu buat dia gimana reaksinya? Aku nggak tahu sih, dia nggak cerita, cuma dia pasti senang. Ello sendiri ciptain lagu buat dia? Kayaknya belum deh. Nggak, aku ciptain lagu itu tuh pas dia di dalam kan. Dan aku ingat banget pas Natal tuh aku kasih dia MP3 gitu, sama lagunya di situ. Gitu. Jadi ya, jujur aja gue pernah nanya, gue nggak diciptain lagu ya, kayaknya yang dulu pernah deh. Gitu. Terus gini dibilang emang bukan hatinya, dia lebih ke lagi nggak pengen bikin love song aja. Gitu. Dan suatu saat dia gak tahu, kita tanya dia aja. Tapi aku gak nunggu. Oh, ditanya itu mulu. Ya ada, cuma belum tahu kapan. Doain aja. Tapi nanti ini kan bakal kesita banget waktu kamu. Udah siap belum? Udah, dia dukung terus. Kebetulan lokasinya emang deket dari rumah. Jadi ya kalau di rumah main ya tinggal main aja. Enggak. Thank you.